berada di MTL Sudirman. Dalam kegiatan Melukis Sudirman ini yang diinisiasi oleh Mas Bowo dan kawan-kawan dari CLC Kabupaten Purbalingga. Jadi hari ini seluruh perupa-perupa Purbalingga termasuk Pak Bambang ini yang paling senior ya Pak ya, aslinya dari Pelanjan ya Pak, dari Pelanjan. Nah ini ikut serta dalam kegiatan Melukis Sudirman. Pak, gimana Pak kesan-kesannya ini melukis pahlawan kita ini beliau? Waduh, saya bangga, panglima besar Jenderal Sudirman. Saya bangga sekali masih bisa mengekspresikan bahwa saya pengagum beliau. Waduh. Pak Bambang usianya berapa sekarang? 72. 72 tapi masih bisa berkarya ya? Itu profesi. Waduh, profesi ya. Memang sehari-hari panjenengan melukis ya? Melukis. Kadang-kadang ada serabutan kerjaan lain gitu. Selain melukis, kalau lagi anu ada kerjaan lain, mural ya, intinya melukis ya. Pokoknya mata pencahariannya melukis. Melukis seni ya, pokoknya dari ada relief dan sebagainya itu saya kerjakan. Aduh, selamat ya Pak ya. Jadi panjenengan telah menguri-uri ini ya. Jadi seni lukis. Ya siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan kita? Kita aja. Terlewat Pak. Atur nuwun. Ini lukisannya berapa hari selesai? Ya mudah-mudahan sih nggak sampai seminggu selesai. Tidak sampai seminggu selesai. Ya. Jadi ini panjenengan paling senior di antara pelukis-pelukis yang lainnya. Jadi sebagai apresiasi nanti kalau lukisannya sudah jadi saya beli khusus ya dari Pak Bambang dari Pelanjan ini ya. Singapik ya Pak? Dulu yang lukis alun-alun. Yang alun-alun saya. Kalau rangkaian ya melukis itu hanya awal, terus kemudian setelah teman-teman melukisnya jadi kita berdua, terus ibu tadi meminta untuk ada kegiatan lain bisa dipamerkan. Selain kami juga ingin memamerkan ke pendopo-pendopo kecamatan ya, kecamatan yang ada pendoponya untuk diakses masyarakat dan belajar. Itu setelah itu baru monggo kantor apa yang berminat terhadap lukisan itu bisa membeli. Karena lukisan ini kan modal dulu kan sebelum laku, makanya teman-teman memang bermodal dulu sampai pembingkaian.